Sebuah video aksi pria berseragam pemuda Pancasila membeli rokok di minimarket viral di media sosial. Aksi pria tersebut menjadi sorotan karena pria itu membeli rokok menggunakan uang koin. Ia mengaku uang koinnya itu senilai 3,7 juta rupiah. Namun saat kasir akan menghitung uang koin tersebut, pria itu melarangnya. Sontak aksi pria berseragam itu membuat kasir curiga. Aksi pria tersebut juga menjadi sorotan warganet. Dalam video tersebut memperlihatkan suasana di sebuah minimarket. Tampak kasir minimarket tersebut dihampiri seorang pria mengenakan seragam pemuda Pancasila. Lalu pria tersebut mengeluarkan sebuah kresek hitam. Diketahui isi kresek hitam tersebut berisi uang koin. Pria tersebut mengaku seluruh uang koin dalam kresek hitam tersebut bernilai 3,7 juta rupiah. Namun saat kasir meminta hendak menghitung uang koin tersebut, pria tersebut menolaknya. Ia juga ngotot mengaku bahwa uang koin dalam kresek tersebut bernilai 3,7 juta rupiah dan meminta kasir tak usah menghitungnya kembali. Pegawai minimarket itu memberikan ancaman jika uang tersebut tidak sesuai nilai yang disebutkan, mereka akan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Mendapat ancaman tersebut, pria berseragam pemuda Pancasila dan satu pria lainnya tampak ciut. Pada akhirnya mereka kembali memasukkan uang koin tersebut ke dalam kresek hitam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.